Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Clan Study. Di video kali ini, aku akan memaparkan mengenai 5 jurusan terketat di SBMPTN Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNBT Seleksi Nasional Berbasis Tes Universitas Borneo Tarakan tahun 2022. SBMPTN atau SNBT merupakan jalur masuk perguruan tinggi negeri dengan menggunakan ujian tulis berbasis komputer atau yang biasa disebut UTBK. Di peringkat pertama ada teknik komputer dengan jumlah pendaftar 188 peserta dan jumlah diterima 17 peserta. Keketatan 9,04%, peluang diterima 1 banding 11. Di tempat kedua ada jurusan manajemen dengan jumlah pendaftar 561 peserta, jumlah diterima 54 peserta, dan keketatan 9,63% dengan peluang diterima 1 banding 10. Di peringkat ketiga ada jurusan keperawatan dengan jenjang S1, jumlah pendaftar 305 peserta, jumlah diterima 39 peserta, keketatan 12,79% dengan peluang diterima 1 banding 8. Masih dengan ilmu kesehatan, di peringkat keempat ada jurusan kebidanan dengan jenjang S1, jumlah pendaftar 197 peserta, jumlah diterima 35 peserta, keketatan 17,77%, sedangkan peluang diterima 1 banding 6. Di peringkat terakhir atau peringkat kelima, yaitu jurusan ekonomi pembangunan. Jumlah pendaftar 219 peserta, jumlah diterima 56 peserta, keketatan 25,57% dengan peluang diterima 1 banding 5.